Kelas 8 kurikulum Merdeka termasuk pada halaman 248. Di sini kalian sesi ke-6 yaitu speaking atau berlatih berbicara. Nah, di sini perintahnya adalah buatlah kelompok yang terdiri dari 4 orang, dengarkan audio 52. Nah, audio 52 ini sudah ada audionya, di kalian lihat saja pada video sebelumnya. Bacalah skrip tersebut yang telah kamu dengarkan. Putuskan bagian mana yang kamu ingin ambil dalam cerita tersebut. Jadi seandainya kamu itu adalah memilih untuk menjadi student satu, nah ini dia yang harus kamu baca nanti. Ya, kamu speaking-kan. Nah, atau student 2, nah ini dia. Ada beberapa buah ya. Nah, ini. Itu silakan kalau kamu berembuk nanti ya, ini skrip dari teksnya itu. Nah, kemudian permasalahannya ada lagi, yaitu pada video yang saya kemarin itu yang di halaman 242 saya menggunakan aplikasi untuk mengucapkannya itu. Nah, permasalahannya sekarang adalah kita masuk pada tugas berikutnya, yaitu di bagian di halaman 250, pikirkan tindakan dan perasaan-perasaan dari masing-masing karakter ketika menceritakan ulang cerita tersebut. Diskusikan dengan kelompok kamu bagaimana memproyeksikan atau menggambarkan perasaan ketika menceritakan ulang tersebut. Nah, ini dia permasalahannya. Kalau dengan AI atau komputer tentu intonasinya datar. Tetapi di sini kamu diminta untuk memasukkan perasaan dan intonasinya bagaimana. Nah, menurut saya begini intonasinya ya. Untuk have you heard of makeup, ini sudah diberikan example-nya. Annoyed rising stone, jadi menjengkelkan ya, dan nada suaranya tinggi ya. Nah, kemudian ada yang untuk teks kedua yang ini ya, bukan teks kedua, yang berikutnya. Nah, ini surprise tapi tone-nya flat, datar. Nah, mungkin bisa saya praktekkan, bisa juga kalian nanti berlatih ya. Saya praktekkan sebagai salah satu contoh saja, dan kalian nanti bisa berlatih bersama teman kamu. Have you heard of makeup? Nah, itu untuk yang ini. Kemudian, I threw her a glance. She came to me in the morning, waiting for the class to begin. You look prettier with makeup on. She looked at me intently. Her eyes were scanning every inch of my face. Every dent, every scratch, every line, every flow. Suddenly, all the words I had made friends with throughout my life vanished. I didn't say anything to her for a solid minute. I didn't know what to say. Yeah, I know. I finally managed. She turned away to do her work, humming a song that was overplayed by the radio, apparently not aware of how much her words had hurt me. Now, dear girl, who I sat next to for one music class. Maybe someday I'll carefully conceal my dents, my scratches, my lines. Maybe someday I'll prettify my face. Maybe someday, but for now, I'll learn how to embrace every imperfection, flaw, and part of me that needs to be painted away. Maybe someday. Nah, mungkin seperti itu dulu ya. Yang bisa kamu praktekkan, mungkin bisa dengarkan nanti bagaimana pendapat guru dan teman-teman yang lain. Yang penting kamu latihan dan diskusi dengan guru dan teman. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.